One for all, all for one. Yaps, senang sekali ya. Untuk di kesempatan kali ini masih ditemenin Ferry hingga beberapa menit ke depan. Tentunya di program-program yang Ferry berikan ya, untuk teman-teman atau people di mana pun Anda berada, sejagat antara dunia maya. Dan di kali ini Ferry ucapin selamat menikmati ya, dan juga selamat mendengarkan untuk Anda yang sedang beraktivitas, baik itu di luar maupun di dalam ya, baik itu di kantor maupun lagi yang di jalan. Selamat menikmati program yang Ferry sajikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Dan juga nih Ferry tak lupa ya, bagaimana kabarnya untuk semuanya ya, tentunya sehat ya, tanpa halangan suatu apapun. Nah people, untuk di kesempatan kali ini, ini kelanjutan apa bongkar yang kemarin ya. Ini yaitu kita pindahin alat-alat atau aksesoris-aksesoris tulang ya, yang ada di tulang bawaan Mi Awan dengan tulang yang terbaru nih people. Jadi kita pindahin. Nanti setelah kita pindahin itu jangan sampai ada yang tertinggal, itu satu pun ya, baik itu sekecil apapun harus kita pindahkan nih people. Karena apa? Karena jika ada yang tertinggal itu sangat-sangat vital ya people ya. Nah, di mana di sini ini merupakan elemen-elemen yang tidak bisa ditinggalkan. Jika ditinggalkan, maka komponen-komponen tersebut tidak akan bisa digunakan. Jadi handphonenya itu kemungkinan besar tidak nyala atau tidak hidup. Jadi rugi dong ya. Kenapa? Ya dikarenakan kalau kita kurang teliti masangnya, ya itu tadi akibatnya fatal banget ya. Nah ini kita pokoknya satu persatu kita benar-benar dipasang, dipastiin ya, harus pas ya, jangan sampai ada yang tertinggal nih people. Untuk info aja nih people, seluruh handphone ya yang sekarang ini hingga yang terbaru kemungkinan besar itu mereka itu mudah banget ya membukanya, tetapi dengan teknik-teknik khusus yang sudah dimiliki orang yang bisa membuka handphone-handphone tersebut ya. Apalagi terkadang itu sudah disediakan ya alat-alat kecil ya yang bisa untuk membongkar handphone-handphone yang zaman sekarang yang sudah super canggih. Ya, di sini people, Ferry juga bakalan tulangnya itu kemarin kita belinya secara online ya, itu melalui aplikasi belanja online, dan itu ada di video sebelumnya juga nih people. Nah untuk LCD ini Ferry belanjanya nih offline nih people ya. Kenapa offline? Karena harganya memang tergantung murah, dan juga kita bisa memastikan nih barang tersebut secara offline ini kita bisa coba di tempat toko tersebut. Jadi ketika barang itu rusak atau layarnya bercak-bercak gitu ya, jadi bisa di retur ya. Jadi kalau online itu returnya kita susah banget ya. Jadi mending LCD-nya kita beli offline. Harganya memang lumayan murah ya, kisaran 230-an deh itu satu LCD. Nah mungkin sampai di sini ya people, untuk masang LCD nanti bakalan Ferry berikan videonya. See you, bye.